Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari pertama turnamen futsal UMBJM Cup 2018 langsung mempertandingkan 8 laga yang diawali pertemuan tim SMKN 1 Banjarmasin B melawan SMKN 2 Banjarmasin B. Dengan antara tim SMKN 1 Banjarmasin B berkostum hitam melawan SMKN 2 Banjarmasin B berseragam jingga menjadi laga pembuka turnamen futsal antar pelajar sekolah menengah atas dan kejuruan se-Kalimantan Selatan memperebutkan Piala Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin di Borneo Indoor Futsal Jumat 26 Januari kemarin. Tempo permainan berjalan cukup lambat karena kedua tim tampil hati-hati dengan saling raba kekuatan. Akibatnya, keduanya nampak kesulitan menembus pertahanan lawan dan lebih sering memperlama penguasaan bola untuk membuka peluang hingga skor kacamata tetap bertahan usai babak pertama. Di babak kedua, permainan cenderung tidak berubah. Namun skor akhirnya berbuah angka saat pelanggaran handsball yang dilakukan tim SMKN 1 Banjarmasin B. Kesempatan di jarak yang sangat dekat ini berhasil dimanfaatkan Saidi untuk menjebol jala lawan. Hasil 1-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Evaluasi sih yang pasti dalam hal menyerang sih. Soalnya kan ada beberapa pemain-pemain yang kurang dalam penguasaan bola karena ini kurangnya latihan. Karena di sekolahan kan tidak bisa latihan, jadi latihannya kan di indoor. Indoor pun terbatas juga karena anak-anak kan biayanya kan agak kurang kan di SMA kan. Makanya latihannya ya seminggu dua kali. Lalu dalam menyerang aja sih, walaupun masih. Turnamen ini berlangsung 3 hari dengan laga finalnya berlangsung minggu ini tanggal 28 Januari 2018. Ahmad Makfur, Banjar TV.